Salapan partai politik di Kota Cimahi ngadeklarasikan tim kampanye Joko Widodo Maruf Amin di Pilpres 2018 di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, poe Sabtu isuk-isuk. Eta partai anu salapan teh nyaeta PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, Perindo, PSI, Tur, PKPI. Eta partai boga target 60% cangkingan sora. Salapan partai politik anu ngarojong Jokowi Ma'ruf Amin ngadeklarasikeun tim kampanye sangkan jadi pinunjul dina prak-prakan Pilpres 2018. Eta salapan partai politik nyaeta PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, Perindo, PSI, Tur, PKPI, Kedal Janji bakal digawe kalawan sarendek saigel keur nyangking sora timang pirang elemen masyarakat kaasup pemilih milenial. Ketua tim kampanye Joko Widodo Ma'ruf Amin Kota Cimahi Ahmad Gunawan ngebrehkeun pihakna bakal digawe leuwih semangat lebah ngirut sora pemilih kalawan target 60%. Koalisi ini ada 9 partai politik dan alhamdulillah hari ini kami sudah deklarasi, kami sudah sepakat mengikuti aturan-aturan partai yang sudah digariskan oleh tingkat pusat, kami mengikuti dan mengamankan. Kami siap memenangkan presiden nomor urut 1. Ya, kami sudah kompak, kami sudah mapping dari semua partai politik yang terkoalisi dengan kami dan dari semua caleg yang ada kami bergerak untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.